Halo guys, welcome back to my channel. Sore ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini di salah satu pantai favoritnya para turis asing yang berada di kawasan elit ITDC Nusa Dua Bali. Dan kita sudah di jalan menuju ke Pantai Mengiat ya teman-teman. Kita sudah sampai di kawasan Nusa Dua Bali. Situasi dan kondisi jalanan Nusa Dua sore ini lumayan ramai, tetapi jalanan tetap lancar ya guys. Cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali. Dan aku ambil video ini tepat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. ITDC Nusa Dua Bali ini merupakan kawasan pariwisata termewah di Nusa Dua Bali ini dan sangat terkenal di kalangan mancanegara ya teman-teman. Ada berbagai macam event-event besar kenegaraan yang mendatangkan tamu dari berbagai negara selalu diselenggarakan di kawasan ini ya guys. Kalian kalau masih ingat acara seperti acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, KTT Forum Air Internasional Bali juga diadakan di Nusa Dua Bali ini ya teman-teman, juga mendatangkan tamu dari berbagai penjuru dunia. Sore ini aku akan ajak kalian melihat Pantai Mengiat yang berada di dalam kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Bagaimana situasi dan kondisinya? Ikutin video aku terus ya guys. Oke teman-teman, dan kita sudah sampai di gerbang masuk kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Sebelum kita masuk, kita diperiksa satu persatu oleh security kawasan ini ya guys. Setelah masuk di kawasan ITDC, kita belok kanan dan terlihat ada patung Dewa Ruci merupakan ikon pintu masuk Pantai Mengiat ini. Dan seumpama kita belok kiri, kita menuju ke Peninsula Island. Dan aku juga sudah pernah review di konten-konten aku sebelumnya ya guys. Pantai Mengiat Nusa Dua ini sangat mudah diakses ya teman-teman karena berada di kawasan ITDC Nusa Dua Bali. Dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menitan, kurang lebih menempuh jarak 15 km untuk sampai di pantai ini. Di jalan menuju ke Pantai Nusa Dua ini, kita tadi disuguhkan dengan berjajarnya toko-toko lokal pernak-pernik dan oleh-oleh khas Bali. Selain toko pernak-pernik, juga ada kafe-kafe, ada resto, hampir mirip di kawasan Kuta dan Seminyak ya guys. Oke teman-teman, dan kita sudah sampai di pintu masuk Pantai Mengiat. Untuk tarif tiket masuk pantai ini sendiri hanya membayar parkir Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Bagaimana situasi dan kondisi pantai pada sore hari ini? Dan ada apa aja sih di dalamnya? Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Sebelum kita masuk ke kawasan pantai, di depan kita ini disuguhkan adanya kafe ataupun resto serta ada juga pura ya teman-teman. Dan terlihat di sini juga ada yang menjual dress-dress pantai, ada baju pantai dan sarung pantai. Oke teman-teman, kita jalan kaki ke sebelah kanan dulu ya guys. Dan di jalan setapak ini kalau kita terus tembusnya di hotel-hotel yang berada di sekitaran pantai ini. Dan kita melewati sebuah resto dan di dalamnya juga ada beberapa bule yang lagi duduk-duduk santai ya teman-teman. Jam operasional Pantai Mengiat ini dibuka di setiap hari ya teman-teman selama 24 jam. Dengan begitu, kalian akan bebas datang kapan saja sesuai dengan keinginan kalian. Menurut aku, fasilitas di pantai ini juga sangat lengkap sekali. Walaupun masuk di pantai ini tidak dikenakan biaya tiket masuk ke pantai, di pantai ini disediakan toilet umum, ada juga tempat bilas, parkiran pantai luas, serta ada banyak kafe-kafe di pinggiran pantai ini. Ada juga banyak sekali pilihan hotel di dekat Pantai Mengiat ini ya teman-teman.
kalian kalau lagi liburan ke Bali, khususnya berkunjung di daerah Nusa Dua Bali, kalian bisa menginap di hotel-hotel di sekitaran pantai ini ya guys. Hotel-hotelnya juga banyak sekali yang bagus-bagus dan memiliki pemandangan langsung yang menghadap lautan. Oke teman-teman, kita akan lanjut jalan kaki menuju ke bibir pantainya. Pantai Mengiat ini adalah salah satu pantai yang sangat terkenal di kalangan mancanegara. Pantai yang bersih, berpasir putih, dan cocok untuk belajar surfing. Dan di pinggiran Pantai Mengiat ini juga banyak sekali persewaan alat-alat surfing ya guys. Kalian di sini bisa bermain voli pantai dan di sini juga ada persewaan alat-alat water sport ya teman-teman. Buat kalian yang ingin menambah pengalaman seru ketika liburan ke Bali, kalian bisa menyewa alat-alat water sport di sini, mulai dari alat surfing, alat snorkeling, ingin bermain kano dan lain-lain. Situasi dan kondisi Pantai Mengiat pada sore hari ini lumayan ramai ya guys. Pengunjungnya terlihat di sini, pengunjungnya campur ya guys, baik masyarakat lokal ataupun wisatawan asing. Ada yang berjemur, berenang, dan berfoto-foto bermain pasir ataupun air. Pantai ini terlihat begitu sangat bersih, berpasir putih, airnya juga sangat jernih sekali. Pantai yang memiliki ombak yang tenang dan tidak begitu besar. Pantai ini bisa menjadi pilihan rekomendasi tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali, khususnya di daerah Nusa Dua Bali ya guys. Terlihat pantai ini memiliki pasir berwarna putih dengan butiran halus dan merupakan pantai terbersih di Bali ya teman-teman. Kebersihan Pantai Mengiat ini sangat terjaga karena di setiap hotel-hotel di pantai ini berkewajiban untuk menjaga dan membersihkan pantai di setiap harinya. Jadi buat kalian yang lagi liburan ke Bali khususnya di daerah Nusa Dua Bali, jangan lupa mampir di Pantai Mengiat ini karena pantai ini juga sangat rekomendasi sekali. Banyak sekali spot-spot foto terbaik dan pasti membuat pengalaman selama liburan kalian akan lebih seru dan menyenangkan. Oke teman-teman, seumpama kita jalan kaki menyusuri Pantai Mengiat ini, kita bisa sampai di Peninsula Island yang pernah aku review di konten-konten aku sebelumnya ya teman-teman. Pantai Mengiat ini memiliki pasir yang putih dan pantainya juga cukup bersih ya guys. Banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan di pantai ini. Kalian bisa berjemur, duduk-duduk santai di pinggir pantai, menikmati sunset hingga kalian juga bisa bermain ataupun berenang. Karena pantai ini memiliki ombak yang tenang yang tidak begitu besar. Pantai ini juga cocok untuk kalian yang ingin belajar surfing. Jangan heran kalau kalian melihat banyak anak kecil berenang ataupun bermain surfing di pantai ini. Karena pantai ini dianggap aman, tetapi tetap selalu berhati-hati ya guys.
Di Pantai Mengiat ini juga menyediakan persewaan alat-alat surfing lengkap ya teman-teman, dan sekaligus dengan pelatihnya. Dan ombak pantai ini juga cocok buat kalian yang masih pemula dan ingin belajar surfing. Buat kalian nih yang pengen bisa olahraga surfing atau mencoba pengalaman baru, kalian bisa mampir di Pantai Mengiat ini ya guys, ketika kalian liburan ke Bali. Pelatih surfingnya juga sangat ramah sekali, dan sebelum masuk ke air kalian juga akan dijelaskan dengan jelas trik-trik bagaimana cara surfing yang benar. Jadi jangan khawatir ya guys. Terlihat di sini juga banyak sekali bule-bule yang lagi berjemur dan lagi berenang ya guys. Oke teman-teman, kita lanjut menyusuri bibir Pantai Mengiat ini, dan terlihat di sini kebanyakan wisatawan asing yang berkunjung di pantai ini. Dan di sini juga ada tempat duduk pantai disertai payung warna-warni yang disediakan di salah satu hotel yang berada di Pantai Mengiat ini. Sangat cantik sekali ya guys, kalian bisa menikmati keindahan Pantai Mengiat dari sini. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.